Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Tahun ini tradisi mudik menjadi masalah besar sebab migrasi membuat pandemi kian melebar. Namun arus perpindahan warga terlanjur terjadi imbas kebijakan yang terlambat dan berganti-ganti. Belum lagi persoalan ekonomi di kota besar sulit bertahan tanpa pendapatan yang wajar. Mudik adalah ujian penting menghadapi pandemi, usaha menghentikan virus menjelang hari yang fitri. Mengapa kebijakan mudik sempat berubah-ubah? Bagaimana migrasi yang membawa virus bisa dicegah? Inilah Mata Najwa, utak-atik mudik. Pada rapat hari ini saya ingin menyampaikan juga bahwa mudik semuanya akan kita larang. Peraturannya tidak boleh mudik. Disuruh putar balik arah Jakarta kayaknya. Kan udah tahu larangan nggak boleh mudik. Penuh lagi. Sekarang kamu pulang ke Jakarta lagi. Larangan mudik sudah resmi berlaku sejak 24 April lalu. Kebijakan memutus rantai penyebaran COVID-19 yang memunculkan beragam cerita. Ada yang nekat mudik, ada pula yang pasrah tak bisa pulang. Bagaimana mudik antara kebijakan dan pelaksanaan di lapangan? Mengawali Mata Najwa malam ini, kita akan dengarkan cerita mereka yang tetap bertahan di perantauan meski hidup dalam kesulitan. Sudah terhubung dengan Mata Najwa, Lia, seorang pegawai kantin pabrik yang dirumahkan di Sidoarjo. Ada juga Hisham, pengemudi ojek yang kehilangan pemasukan di Jakarta. Dan Hafid, seorang guru yang juga kehilangan pekerjaan di Jakarta. Selamat malam, Bu Lia. Selamat malam, Pak Hasyim. Selamat malam, Pak Hafid. Selamat malam. Terima kasih sudah bersedia bercerita di Mata Najwa. Selain tiga orang yang akan bercerita, juga sudah hadir juru bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati, dan pakar kebijakan publik, Agus Pambagio. Selamat malam, Mas Agus. Selamat malam, Mbak Dita. Selamat malam, Mbak Nana. Sudah tersambung dengan Mbak Dita dan Mas Agus. Boleh saya sapa dulu, selamat malam. Malam, Mbak Nana. Terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa. Saya ingin kita dengar cerita dari teman-teman dulu. Saya ingin ke Mbak Lia di Sidoarjo. Mbak Lia bisa mendengar saya dengan jelas? Iya, bisa Mbak Najwa. Iya, Mbak Lia. Jadi sekarang posisi di Sidoarjo berada di mana? Saya belum melihat muka Mbak Lia nih, boleh? Ya, itu dia Mbak Lia. Mbak Lia posisi di mana sekarang, Mbak? Sepanjang. Bagaimana Mbak Lia? Di daerah sepanjang Sidoarjo, Mbak. Oke, Mbak Lia tinggal di mana ini, Mbak? Di rumah sendiri, di kontrakan apa di kos? Di kos. Di kos-kosan. Masih bekerja Mbak Lia apa sudah tidak bekerja lagi, Mbak? Sudah tidak bekerja lagi. Tadinya bekerja di pabrik ya, Mbak? Iya, di kantin sebuah pabrik. Oke, Mbak Lia rencana mau pulang kemana, Mbak? Ke Jombang. Sempat usaha atau memang udah pasrah nggak bisa pulang atau gimana cerita Mbak Lia? Boleh diceritakan. Ya, kepinginnya usaha ingin pulang. Kita juga memikirkan yang di rumah. Nanti takutnya ketularan karena kita berada di zona merah. Terus-terusan di kos-kosan, biaya hidupnya di sini juga mahal, Mbak. Harus bayar kos, harus bayar apa, lain-lainnya, kebutuhan sehari-hari. Gak ada pemasukan kan ya, mau gak mau ya, memaksakan untuk pulang. Jadi karena memang gak ada pemasukan, jadi berusaha untuk bisa pulang. Baik, Mbak Lia, suaranya masih kurang jelas. Saya akan minta bagian teknis untuk memperbaiki suara Mbak Lia sambil saya mencoba menyapa Pak Hisham dulu. Pak Hisham, selamat malam. Ya, selamat malam, Bu. Oke, Pak Hisham, pekerjaan sehari-hari jadi pengemudi ojek ya, Pak ya? Iya, betul, Bu. Oke, Pak Hisham masih kerja, masih bisa dapat penghasilan apa sudah susah sekali sekarang, Pak? Udah susah sekali, Bu.
Jadi bisa bawa pulang uang berapa Pak sehari kira-kira kurang lebih? Nggak pasti, kadang-kadang 20.000, 11.000, kadang-kadang nggak sama sekali. Belum pernah dapat bantuan dari RT, RW, dan sebagainya, Pak? Belum pernah, Bu. Pak Hisham, rencana mau pulang ke mana, Pak? Mau ke Tegal, Bu. Ke Tegal? Masih ada keluarga di Tegal? Masih ada. Oke, ada ongkos untuk pulang, Pak? Alhamdulillah udah ada, Bu. Pak Hisham? Ya. Sudah menyiapkan uang untuk pulang? Alhamdulillah udah ada. Oke, Pak Hisham mau pulang berdua dengan istri? Iya, rencana ya. Sekarang kan udah nggak bisa pulang, Pak. Masih tetap mau usaha atau gimana? Iya, saya paling pulang naik motor aja, Bu. Karena memang ongkosnya juga minim. Tapi kan udah dilarang pemerintah, Pak. Iya, kan dilarangnya mudik, Bu. Kalau pulang kampung kan katanya boleh. Oh, jadi Bapak tetap mau pulang? Iya, betul. Oh, udah nyiapin ongkos berapa, Pak, untuk sampai ke Tegal naik motor? 200.000. 200.000. Kenapa, ya. Pak, Bapak mau pulang? Untuk cari pekerjaan di sana atau gimana, Pak Hisham? Ya, karena memang di sini ya udah kontrakan udah nggak kebayar. Terus memang udah nggak ada uang juga. Beras tinggal 2 liter. Itu pun ada uang 200.000 itu tadi ada orang yang kasih. Mudah-mudahan bermanfaat katanya ya. Mungkin saya pergunain buat ongkos pulang kampung. Jadi karena memang sudah nggak ada penghasilan lagi, susah cari uang, jadi Bapak mau pulang ke Tegal, begitu ya Pak Hisham? Iya. Pak, tapi kalau semuanya, kalau nanti disuruh balik lagi gimana Pak Hisham? Kan jalan-jalan untuk keluar Jakarta juga sudah dicek dan dijaga, Pak. Ya, kita sih bismillah aja, Bu. Mudah-mudahan kalaupun satu jalan ditutup, mungkin masih ada jalan yang lain, gitu. Jadi Bapak mau usaha nyari jalan-jalan kecil, begitu? Iya. Kalau nanti dicegat polisi suruh balik, nanti malah rugi di ongkos gimana Pak Hisham? Ya. Nggak, ya namanya kita kan usaha dulu, Bu. Namanya orang kecil itu yang penting kita keluar dulu, usaha dulu, bismillah aja. Jadi tetap mau usaha begitu ya, Pak? Iya. Oke, okay. Saya ingin ke Pak Hafid. Kita bertahan di sini juga, mau bertahan gimana, Bu? Kita bantuan nggak dapat. Kita sih bukan mau minta-minta, kita juga bukan mental orang minta-minta. Cuman kalau kita udah susah cari uang di sini, kan lebih baik memang kita pulang kampung gitu. Udah ada rencana di Tegal nanti mau melakukan apa, Pak? Atau yang penting ketemu orang tua dulu? Nggak ada. Yang penting kita pulang dulu, nyampe rumah dulu. Masalah makan, nggak makan, itu urusan belakangan nanti. Yang penting mau usaha sampai ke Tegal dulu, begitu ya? Mm-hmm. Oke, saya ingin ke Pak Hafid. Pak Hafid, bisa mendengar saya, Pak? Iya, bisa, Mbak Nana. Iya, Pak Hafid boleh cerita. Jadi, profesi Pak Hafid sekarang apakah masih bekerja atau tidak, Pak? Sekarang sih lagi menunggu panggilan kerja karena saya kan guru gitu ya, jadi tenaga pendidik. Dan sekarang gagal mudik karena ya aturan dari pemerintah. Terus juga kemarin sebenarnya kan sudah mendapat panggilan kerja seperti itu. Udah offering letter, udah tanda tangan kontrak. Cuma dari sekolahnya itu menunda. Seharusnya sih setelah tanda tangan kontrak itu sebenarnya bisa langsung bekerja. Cuma karena COVID ini kan akhirnya ada home learning, harus di rumah, siswa juga di rumah. Akhirnya nggak jadi masuk tahap ini juga gitu. Jadi akhirnya harus bisa masuk lagi nanti bulan Juli, seperti itu. Oke. Okay. Jadi maksudnya sekarang rencana mau mudik sudah ada sejak awal, karena sambil menunggu pekerjaan yang baru. Tapi kemudian tidak bisa atau bagaimana ceritanya Pak Hafid? Iya, sebenarnya kalau dari saya pribadi sih sebenarnya ingin menaati aturan pemerintah ya, gitu. Jadi dalam arti kalau misalnya pun tidak mudik juga nggak masalah, gitu. Cuma permasalahannya kan kalau misalnya tidak dari sisi penghasilan, gitu. Karena seharusnya sudah bekerja tapi ditunda, gitu ya, masuk kerjanya. Akhirnya penghasilannya kan juga ditunda, gitu. Akhirnya belum ada pemasukan lagi dan harus tadinya sih mikir mau mudik, gitu. Tadinya mau mikir buat mudik, cuma mudik pun kan juga dilarang sampai akhirnya kemarin ada pelarangan tanggal 24 April ya, kalau nggak salah. 24 April itu dilarang, dan akhirnya ya tetap nggak mudik, karena kalau mudik juga ada kekhawatiran kan nyebar virus. Karena kan perantau sendiri, pemudik sendiri kan udah dapat label nih, pembawa virus gitu ya. Jadi agak dilema sih, dilemanya tuh di situ. Kita mau mudik, cuma
sulit, tidak diperbolehkan, dan kalau misalnya bertahan di ibu kota juga, di sini juga penghasilan juga belum ada. Itu dia sih. Pak Hafid tinggal di mana sekarang, Pak? Sekarang sih saya di Kemayoran, Jakarta Pusat. Ngekos? Iya, jadi ngekos sekarang ya. Rencana kalau mudik itu mudik ke kota apa, Pak? Ke Semarang. Nah, jadi iya, kalau misalnya kemarin itu sebenarnya pengen nyoba mudik gitu kan ya, sebelum ada aturan pelarangan mudik ini tanggal 24 April kemarin. Cuma kan kita kan sekali lagi, dalam arti pun kalau misalnya mudik, kemarin kan sebenarnya ada aturan dari pemerintah harus dikarantina selama 14 hari atau diisolasi selama 14 hari. Aturan itu pun sebenarnya saya menyanggupi gitu, tidak masalah gitu. Yang penting bisa mudik, karena di sini kan kondisi kan sudah tidak memungkinkan gitu di kos. Jadi memang pengen mudik nggak masalah kalau misalnya dikarantina atau diisolasi 14 hari. Saya siap menaati aturan pemerintah, cuma kemarin terlanjur ada aturan dari Presiden Jokowi tanggal 23 April untuk diterapkan tanggal 24-nya tidak boleh. Jadi seperti itu. Akhirnya yaudah sekali lagi menaati aturan pemerintah untuk tidak mudik gitu dengan kondisi yang saat ini. Seperti itu. Oke, saya ingin tahu lebih jauh nanti kondisinya seperti apa yang membuat Pak Hafid, yang membuat Pak Hisham dan juga Mbak Lia tidak ada pilihan lain selain harus pulang ke rumah. Nanti saya akan tanya bagaimana situasi saat ini setelah pariwara, tapi tetap di Mata Najwa, kami kembali sesaat lagi.